Hello guys, balik lagi sama Gofring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Seal alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, gak usah lama-lama lagi. Langsung aja cari posisi reban yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di awal cerita, diperlihatkan sebuah legenda tentang negeri Taigu yang dihuni oleh berjuta-juta makhluk hidup dan terus berkembang biak di wilayah tersebut Namun seiring berjalannya waktu, 72 pilar iblis yang merasakan napas naga kepala sembilan berada tidak jauh dari lokasinya mencoba untuk menangkapnya Tapi sayangnya Naga kepala sembilan tiba-tiba saja menghilang dari land entah kemana dan memperingatkan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu bahwa dia akan segera kembali lagi ke dunia ini. Waduh. Di sisi lain, tepatnya di ruang Feng Xiu, Dewa Agares terlihat menyampaikan sebuah informasi. Jika dia merasakan aura nafas yang begitu kuat menyelimuti area pilar pengorbanan, sehingga membuatnya khawatir dengan ancaman tersebut mendapati informasi barusan. Feng Xiu lantas meminta Agaris untuk membicarakan masalah ini kepada adik ketiga alias Fasak. Pasalnya dia baru saja keluar dari tempat pengasingan. Tidak berselang lama melihat kedatangan kedua kakaknya, Fasak lantas mengatakan Pilar iblis pengorbanan klan ular benar-benar menghilang dari land. Bahkan di saat Fasak mencoba untuk menggunakan formasi miliknya mencari tahu tentang hal itu, dia langsung dibuat terkejut-kejut bukan main. Dimana aura membunuh seperti dewa terlihat menyinari wilayah klan iblis. Sehingga dia beranggapan kalau aura tersebut memanglah berasal dari Austin Griffin. Walaupun analisa barusan sempat bikin kaisar Feng Shui pusing tujuh keliling, namun dia mencoba untuk mengesampingkan hal itu terlebih dahulu. Kemudian bertanya, apakah Fasak bisa menemukan titik lokasi Austin Griffin? Fasak mengatakan, selama pengasingan dia telah menggunakan ramalannya melihat takdir Austin Griffin. Namun sayangnya hal tersebut harus membuatnya menerima luka dalam. Bahkan mengurangi umurnya sekitar 100 tahun. Meskipun begitu, Fasak tidak lama memperdulikannya dengan alasan bahwa hal inilah memang tugas sebagai peramal takdir. Selain mendapatkan amanah untuk melindungi garis keturunan klan iblis, dia juga menemukan sebuah petunjuk melalui ramalan bintang. Bisa. Pasca melihat petunjuk tersebut, Fasak terlihat menanyakan bagaimana dengan keputusan Feng Shiyu. Pasalnya, semenjak kejadian sebelumnya, setelah Feng Xiu membiarkan Long Hao Chen tetap hidup Dia justru menjadi ancaman terbesar bagi klan iblis Sambil berjalan melewati kedua adiknya Serta masang muka kesel Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu menegaskan Siapapun yang berhubungan dengan Austin Griffin Akan menjadi musuhnya Oleh sebab itu Feng Xiu segera memerintahkan Agaris Mengumpulkan pasukan elit untuk mengibarkan bendera perang <tuh> Sementara itu, tepatnya di area klan iblis ular Ngeliat Long Hao Chen bersama Hao Yu masihlah hidup Sing Saya menjadi orang pertama yang menghampirinya Dan langsung memberikan pelukan Tapi siapa sangka di tengah-tengah adegan tersebut Seluruh anggota mulai berdatangan menyusul Sayer Serta menanyakan bagaimana kondisi sang kapten Walaupun Hao Chen terlihat baik-baik saja Han Yu lantas melontarkan sebuah pertanyaan Kemampuan seperti apa yang digunakan sang kapten bisa menghancurkan pilar iblis pengorbanan Andu Mali? Terlebih lagi pada saat itu dia sedang berada dalam posisi terdesak. Sambil mengingat setiap kejadian sebelumnya, serta bertemu dengan sosok mirip seperti dirinya, Hao Chen menegaskan, dia tidaklah mengerti dari mana asal-usul kekuatan tersebut, tetapi dia pernah mengenali aura itu. Sehingga Hao Chen mencoba untuk menanyakan hal ini kepada Hou Yu. Apakah ada seseorang misterius yang muncul pada saat itu? Melihat gerak-gerik yang ditunjukkan Hau Yu, Sondal saja membuat Hao Chen merasa kebingungan Selain binatang miliknya tidak menyadari sosok tersebut Houchen sendiri mengatakan Apakah dirinya yang membawa seluruh anggota menghancurkan pilar dewa iblis? Belum sempat berpikir lebih jauh Baik pesulap hijau bersama Ying'er Terlihat menceritakan setiap kejadian yang mereka lihat di mana Hao Chen dan Hao Yu bangkit dari kekalahan. Bahkan hanya satu kali gerakan manja, Combo maut berhasil menghancurkan pilar adu mali, sehingga hal ini akan menjadi sejarah baru bagi umat manusia. Mendengarkan percakapan itu, keempat anggotanya lantas menarik kesimpulan. Dengan kemenangan yang diraih sang kapten, umat manusia pada akhirnya mendapatkan harapan baru dan menganggap kalau Ho Chen adalah seorang pahlawan sejati. Ya iyalah orang kembaran Mimin ya guys ya. Di waktu yang sama, baik Ahdali bersama Tete Nila terlihat tiba di lokasi tersebut. Bahkan langsung membawa tim Ho Chen untuk kembali ke markas suku bawah hutan. Pasalnya dia ingin sekali menjadikan Ho Chen sebagai saksi dalam upacara penyerahan tahta. <tuh> Singkat cerita, ketika semua penduduk telah memadati aula suku Boa, si pendeta lantas meminta Nanila bersama Adali untuk segera menaiki panggung menerima mahkota kerajaan. Sesampainya di atas panggung, pendeta menjelaskan, sebagai raja baru di suku Boa Hutan, Mahkota ini merupakan peninggalan raja sebelumnya yang bertepatan dengan nomor 127 Yang artinya kakak beradik akan meneruskan perjuangan sang ayah memimpin suku Boa di masa depan Bahkan setelah si pendeta menyerahkan tongkat sihir kepada Nanila dan memberikan mahkota kerajaan kepada Adeli Komandan pasukan alias Nariji langsung memerintahkan suruh anggota memberikan tanda penghormatan Tidak sampai di sini Sambil mengangkat sebuah tongkat serta mendapatkan tugas baru Baik Nanila bersama Adali sanglah berharap Kalau anggota suku Boa bisa mematuhi setiap perintah darinya Alhasil setelah mengucapkan visi misinya Nanila langsung berteguk lutut di hadapan Long Hao Chen Sebagai rasa tanda penghormatan Karena telah menyelamatkan suku Boa dari ancaman Andumeli Mali Dan akan selalu mengenang jasanya sampai kapanpun Oleh sebab itu Nanila bersedia memberikan pedang draknek sebagai saksi persahabatan suku Boa dan umat manusia yang kembali terjalin setelah ribuan tahun lamanya. Bahkan selama Hochen berada dalam bahaya serta membutuhkan bantuan darinya, Teteh Nila bersama anggotanya akan turun tangan ke medan perang berjuang sampai akhir. Setelah menerima pedang Draknek, Hao Chen menegaskan jika Lori masa depan suku Bo menghadapi situasi bahaya, dia bersama anggotanya akan bergegas membantunya dan tidak peduli seberapa jarak yang harus mereka tempuh. Nanila kembali mengatakan selama tim Hao Chen membutuhkan energi pedang Draknek, cahaya malam gelap akan selalu menyinari setiap langkah perjalanan mereka dan tidaklah perlu takut lagi kekurangan energi cahaya Draknek. Di tengah-tengah percakapan tersebut. Sebuah gerbang peninggalan roh suci Tiba-tiba saja bersinar menyelimuti tubuh Hochen Bahkan seolah-olah menariknya ke atas langit Walaupun fenomena barusan sempat mengejutkan beberapa orang Namun siapa sangka Batu suci yang tersimpan di dalam tubuh Hochen Ternyata berubah menjadi sebuah artefak kuno Yang disebut perisai roh suci Sehingga menandakan bahwa Kembaran Mimin memanglah seorang putra takdir Yang melindungi suku bawah hutan Rozuchi menjelaskan, dia lahir di tanah suci Dewa Pencipta, serta dipandu langsung oleh takdir untuk turun ke dunia manusia. Sedangkan tubuh aslinya telah menyinggung sejak ratusan tahun yang lalu. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan sebuah pembebasan tanpa bersyarat bagi Rozuchi. Terlebih lagi, dikarenakan Ho Chin memiliki tekad pantang menyerah melawan takdirnya sendiri dia akan mendapatkan penghargaan dari roh berupa perisai pelindung. Selain mengandung kekuatan matahari dan bulan, ada juga kekuatan dewa pencipta yang pernah dia serap ketika proses kelahirannya, sehingga memiliki sebutan atrefak sejati. Dan suatu hari nanti, Hao Chen pasti lebih bisa memahami cara untuk menggunakan artefak tersebut. Tidak sampai di sini, Rosuji kembali mengatakan Dahulu kala dia pernah merasakan ada kekuatan artefak super jauh lebih kuat dibandingkan perisai Ro suci Terletak di salah satu pilar pengorbanan dewa iblis. Perkataan barusan jelas menimbulkan pertanyaan besar di benak pikiran Hou Chen. Pasalnya dalam buku sejarah umat manusia artefak suci saja udah langka banget, apalagi artefak super. Entah seperti apa kekuatan benda tersebut. Ro suci melanjutkan. Semua yang mengandung energi spiritual maupun warisan ilahi dianggap artefak suci. Namun berbeda sama artefak super. Dia hanya bisa dikendalikan oleh seorang dewa tertinggi. Bahkan hanya satu kali hempasan manja, Suruh benua bisa hancur berkeping-keping. Dan jika klan iblis benar-benar memiliki satu artefak super, besar kemungkinan Hao Chen tidaklah mungkin bisa menghadapinya. Merasa terkejut dengan penjelasan ini, Hao Chen kembali bertanya Apakah tidak ada cara lain? Roh Suci menegaskan hal itu ada pengecualian Lord kita haruslah mendapatkan tata segel dewa yang mengandung kekuatan hukum surgawi Singkat cerita, tepatnya di Aula Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu Agaris langsung menyampaikan perintah dari Sang Raja dari segala raja Mengumpulkan pasukan elit membentuk kelompok menyerang benteng pertahanan umat manusia Selain itu, menurut analisa Dewa Falsak Long Hao Chen diprediksi akan segera kembali ke markas aliansi tim pemburu iblis. Oleh sebab itu, Agaris lantas memerintahkan Piamin untuk memimpin seru pasukan elit menghentikan aksi Long Hao Chen dan menitipkan sebuah pesan kepada manusia. Jika lo kembaran Mimin gak tewas, maka klan iblis akan menyatakan mengibarkan bendera perang. Waduh parah ya guys ya, jagoan kalian malah jadi buronan kakaknya, kakaknya lagi, Kakeknya sendiri, ya kan? Hmm. Singkat cerita, mendapati serangan dadakan dari klan iblis menghancurkan benteng pertahanan perbatasan, beberapa pasukan bergegas meninggalkan area tersebut dan menyampaikan masalah ini kepada ketua aliansi. Alhasil, setelah menerima surat dari salah satu prajurit, Han Xian dibuat terkejut-kejut bukan main. Selain Hao Chen masalah hidup, klan Iblis menyatakan perang telah dimulai, sehingga membuatnya bertanya-tanya, apa sih maunya itu orang? Menurut analisa Sui Fong, jika perang suci benar-benar terjadi, kemungkinan ada sebab akibat yang dilakukan tim pemburu Iblis. Mendengarkan analisa tersebut, Wu Kuang beranggapan, apakah Long Hao Chen menghancurkan markas klan iblis? Di tengah-tengah situasi kepanikan, tetua Hong meminta para tetua untuk santui dulu. Pasalnya beberapa hari terakhir, segel tata ilahi tiba-tiba saja memberikannya sebuah petunjuk mengenai kehancuran salah satu pilar iblis. Di mana kejadian seperti ini barulah pertama kali ada dalam sejarah selama ribuan tahun. Tetua Hao kembali menjelaskan, setelah kejadian tersebut, tahta segel dewa seolah-olah memanggil mereka untuk menanggapi masalah itu. Bahkan, terakhir kali tahta segel dewa bereaksi disebabkan oleh Long Hao Chen. Mendengarkan hal itu, suruh tetua menduga hancurnya pilar dewa iblis ke-72, pastilah berhubungan sama Long Hao Chen. Walaupun Lord kita baru saja mencapai level 7 dan timnya baru saja dipromosikan ke level komandan. Namun dikarenakan masalah ini akan membahayakan kelompok Hao Chen, Ruo Sui lantas menyarankan beberapa tetua agar secepat mungkin mencari titik lokasi sang MC dan timnya. Singkatnya, setelah mendapatkan lokasi terakhir kali yang dilakukan Hao Chen berada di wilayah perbatasan klan iblis Provinsi Yake, Tetua Hao lantas mengeluarkan surat perintah untuk membawa seluruh prajurit perang menuju lokasi tersebut. Namun siapa sangka, di saat ingin meninggalkan ruangan, salah satu komandan istana suci mendapatkan amanah dari ketua istana jika tuanya akan menjemput mereka secara pribadi. Meskipun di momen ini Hansian sempat menolaknya dengan alasan klan iblis pastilah akan menyerang jika ketua aliansi meninggalkan benteng. Namun si komandan memintanya untuk santui aja. Di mana ketua aliansi sudah mengatasi invasi yang dilakukan pasukan iblis sebanyak 8.315 dan tidak tersisa satu orang pun. Di sisi lain, tepatnya di pegunungan Yumo, demi menghindari kelompok iblis, Hao Chen bersama anggotanya lebih memilih untuk ngumpet di balik pohon. Walaupun beberapa iblis sempat merasakan jika tim Hao Chen masihlah berada tidak jauh dari lokasi mereka dan mencoba untuk memeriksa setiap pohon. Namun dikarenakan hasil pencarian tidak membuahkan hasil, Komandan Iblis lantas meminta pasukannya untuk meninggalkan lokasi tersebut. Pasca kepergian pasukan Iblis, Ketika Lin Xin masihlah bertanya-tanya kenapa Gunung Yumo dipenuhi klan iblis... Hanyu tiba-tiba saja merasakan energi fluktuasi berasal dari pilar iblis ke-9 alias Paimin. Sementara itu, tepatnya di kem iblis Pegunungan Yumo... Seluruh anggota iblis langsung dikejutkan dengan aura aneh muncul di area ini. Bahkan tanpa basa-basi, Paimin langsung melepaskan serangan mental sehingga membuat suasana yang awalnya tenang berubah menjadi mencekam. Alhasil, setelah memberikan serangan mental, Paimin meminta komandan pasukan untuk mengantarkannya menemui pemimpin mereka. Setibanya di ruangan, meski Paimin bisa mengetahui ada kedua penjaga yang mencoba untuk menyerang, namun dia masihlah tetap santui menghadapi hal itu. Bahkan hanya mengeluarkan sedikit kemampuannya, kedua pengawal tersebut dengan mudah dijatuhkan. Melihat raut wajah Paimin dipenuhi kekecewaan karena mereka masih belum bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik, Simon Lee lantas menjelaskan di tengah-tengah perjalanan, tim pengintai secara tidak sengaja bertemu ke Satria tingkat 8. Sehingga dengan berat hati memutuskan agar tidak lagi melanjutkan pencarian tim Hao Chen. Bukannya menerima penjelasan tersebut, Pai Min justru dibuat kesal atas tindakan mereka. Pasalnya jika antek-antek iblis masih saja tidak bisa menemukan posisi Long Hao Chen, maka Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu akan menghukum mereka. Simon Lee melanjutkan, Dirinya telah membantai semua manusia di kamp pemburu iblis Dan mendapatkan sedikit informasi mengenai Long Hao Chen yang belum kembali ke markas aliansi Terlebih lagi, setelah Hao Chen memilih jalur perbatasan klan iblis dan memasuki pegunungan Yumo Mereka bisa memastikan kalau jagoan kalian tidaklah mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri Nah, dikarenakan keempat pemimpin ini gak bisa diandelin, Paimin lantas turun tangan mencari lokasi keberadaan Hao Chen, mengandalkan kemampuan mata malaikat di seluruh pegunungan Yumo. Walaupun area tersebut sangat luas, namun pada dasarnya dengan adanya benang malaikat yang memasuki tubuh seluruh binatang di tempat itu, Paimin memiliki keyakinan penuh bahwa tim Hao Chen tidaklah bisa lepas dari kemampuan tersebut. Di sisi lain, setelah mendapatkan penjelasan Han Yu kalau teknik Pai Min mencapai 500 meter, Hao Chen bersama anggotanya memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan menjauh dari teknik tersebut. Melihat dan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Komandan pasukan segera memerintahkan prajurit untuk menangkap tim Hao Chen, sehingga pertarungan antara kedua belah pihak tidak lagi bisa terhindarkan. Sambil melakukan pertarungan. Hao Chen dengan cepat meminta pesulap Ijo untuk membereskan mayat iblis. Sedangkan anggota sisanya ditugaskan untuk secepat mungkin menyelesaikan pertarungan tersebut. Dengan alasan, jika mereka terlambat mengatasi masalah ini, besar kemungkinan Pai Min bisa menemukan lokasi mereka. tidak berselang lama mengetahui benang malaikat berada dalam jarak 100 meter dan timnya tidak memiliki banyak waktu untuk menghindari kemampuan Paimin, Lord kita dengan cepat mengaktifkan gerbang Eternal Tower meninggalkan area ini dan membawa Komandan Iblis. Menghilangnya tim Hao Chen dari area tersebut sontak saja menimbulkan pertanyaan besar di pikiran Paimin. Selain melihat bekas pertarungan di tempat ini, dia sendiri masihlah kebingungan kemana larinya itu bocah. Demi memastikan hal tersebut, Paimin kembali mengerahkan seekor kelinci untuk memeriksa setiap kejadian. Singkat cerita, setelah berada di ruangan Eternal Tower, melihat komandan iblis kebingungan ini tempat apaan, Robot virtual malah sempat-sempatnya mengetok kepala si komandan serta memintanya untuk diem. Pasalnya Lord kita memiliki beberapa pertanyaan untuknya. Alhasil, mengetahui bahwa aksi penyerangan yang dilakukan klan iblis disebabkan karena hancurnya pilar iblis pengorbanan klan ular, serta iblis ke-9 alias Paimin sudah menutup semua akses jalan menuju wilayah perbatasan, maka mereka tidaklah memiliki peluang untuk melarikan diri. Terlebih lagi, menurut analisa Han Yu, besok pagi klan iblis akan mengirim persediaan stok makanan ke kem iblis. Mendapati analisa barusan, Hao Chen sebagai kapten mencoba untuk menenangkan suasana. Selain berjanji akan membawa rekan-rekannya kembali ke markas aliansi, dia sendiri bertujuan untuk menghentikan rencana klan iblis. Walaupun botak Saitama dan Wang Yuan Yuan sangatlah termotivasi dengan perkataan sang kapten, dan menyetujui rencana tersebut, namun pada dasarnya Hao Chen tidaklah ingin melibatkan anggotanya dan meminta mereka agar tetap beristirahat di Eternal Tower, sedangkan dirinya akan meminta bala bantuan keempat penjaga suci untuk menyelesaikan tugas ini. Beberapa saat kemudian, sesampainya di Camp Iblis, dan karena mereka hanyalah berjumlah lima orang, Hao Chen segera membagi dua kelompok. Tiga orang ditugaskan menghancurkan empat benteng utama klan iblis. Sementara sisanya mencari rute ternyaman kembali ke wilayah perbatasan. Melihat benteng utama terbakar, komandan iblis segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang penyusup. Namun belum sempat melakukan perintah ini, mereka tiba-tiba saja dikejutkan jika benteng kedua diserang oleh penyusup berjubah hitam alias penjaga suci ke-11. Walaupun kejadian tersebut memancing kemarahan komandan pasukan, penjaga ke-11 dengan cepat mengakhiri hidup mereka satu per satu. Alhasil, sebagai eksekutor terakhir dan ngeliat prajurit kem iblis udara bansantui santui alias tewas, penjaga ke-10 tanpa banyak cengcong langsung membakar benteng keempat. Pasca kehancuran kem mereka, keempat pemimpin iblis sontak saja dibuat kesal atas tindakan tersebut. Selain tidaklah pernah menyangka bahwa rencana mereka telah gagal, Simon Lee juga menduga kalau penyerangan ini pastilah disebabkan oleh kelompok Hou Chen. Meskipun begitu, meninggalkan kem iblis bukanlah perkara yang mudah. Mendapati perkataan tersebut, serta mereka juga tidaklah bisa bertindak secara gegabah, Pak meminta keempat pemimpin untuk santui dulu. Pasalnya dia akan kembali menggunakan kemampuan mata malaikat untuk memeriksa area tersebut. Dikatakan setelah benang malaikat memantau wilayah pegunungan Yumo, Paimin bisa melihat secara jelas kalau penyusup itu berjumlah lima orang dan bergegas menuju ke arah perbatasan. Mendengar dan melihat pergerakan kelompok Chen, keempat pemimpin iblis tanpa pikir panjang segera menuju lokasi tersebut, sementara Paimin dengan cepat mengerahkan seluruh prajurit iblis maupun binatang pegunungan Yumo memulai perang dan menegaskan agar tidak membiarkan satu orang pun keluar dengan selamat. Terlebih lagi dengan adanya benang malaikat, Long Hao Chen gak bakalan bisa melarikan diri. Sambil berlari meninggalkan markas klan iblis, Penjaga ke-12 tanpa terduga langsung mendapatkan serangan kejutan dari salah satu pemimpin iblis burung gagak bernama Andos dan beranggapan kalau sosok misterius di hadapannya adalah Long Hao Chen. Bahkan secara brutal mencoba melepaskan segala serangan untuk menghentikan penjaga ke-12. Walaupun si penjaga tidak menghiraukan serangan tersebut, serta Ochen demi Ochen yang terus dilontarkan Andos namun dikarenakan kemampuan yang dilepaskan si iblis nyaris saja mengancam hidupnya. Penjaga ke-12 dengan cepat mengaktifkan barier pelindung. Tepat di momen genting, ketika Andos merasa di atas angin, Florence tanpa basa-basi langsung menghancurkan teknik tersebut, serta mengatakan bahwa Long Hao Chen adalah miliknya. Belum sempat adu bebacot, Dewa iblis kekacauan bernama Simon Lee terlihat menunjukkan diri serta mengaktifkan teknik iblis kekacauan untuk menghentikan aksi penjaga suci. Sampai akhirnya, di suasana mulai tidak kondusif serta penjaga ke-12 terlihat kesulitan di bawah aura tekanan tersebut, dewa iblis pilar ke-45 bernama Bairne ternyata sudah mengamati pertempuran ini bahkan secara brutal melepaskan teknik bayangan dan tiba-tiba pasca ke kejadian barusan keempat dewa malah terlihat adu mulut selain berambisi untuk mendapatkan penghargaan dari kaisar iblis Feng Xiu, mereka juga ternyata nggak mau ngalah satu sama lain sehingga mengakibatkan konflik di antara mereka berempat. Nah, dikarenakan gak ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut, keempat dewa ini lantas memutuskan untuk bertarung sampai meninggoy. Dan jika salah satu di antara mereka keluar sebagai pemenang, maka akan mendapatkan Long Hao Chen. Di waktu yang sama, ngeliat keempat dewa iblis lagi asyik adu mekanik, penjaga ke-12 dengan pintar memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri. Tidak berselang lama, di saat keempat dewa iblis nyaris saja terjadi pertumpahan darah, Paimon lantas menegaskan Tujuan mereka datang ke tempat ini hanyalah untuk menangkap Long Hao Chen, bukan malah ribut. Dan jika kembaran Mimin berhasil melarikan diri, maka Paimon akan memberikan hukuman bagi mereka berempat. Mendapati ucapan ini, baik Florence, Bierne, Andos bersama Simon Lee kembali memulai aksi pengejaran. Alhasil hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat dan berhasil melumpuhkan penjaga ke-12 keempat dewa iblis beranggapan kalau sosok misterius ini tidaklah mungkin bisa melarikan diri serta memintanya untuk suren aja. Namun faktanya berkata lain, penjaga ke-12 segera meninggalkan area tersebut. Meskipun sempat tertipu dan memanglah sengaja untuk menarik perhatian mereka, namun menurut Paimon, Long Hao Chen sesungguhnya pastilah berada di antara keempat orang itu. Oleh sebab itu, Paimon dengan cepat memerintahkan semua pemimpin iblis untuk bergerak secara terpisah. Di sisi lain, sebelum kembali ke Menara Suci, penjaga ke-12 lantas memberikan informasi kepada Hojen di mana keempat dewa iblis akan bergerak sesuai perintah Paimon dan mengincar mereka satu persatu. Mendapati informasi tersebut, Chen segera menyampaikan perintah agar secepat mungkin mencari lokasi gerbang teleportasi yang ditinggalkan Panglima Jenderal Perang. Dengan begitu mereka akan tiba di benteng pemburu iblis. Sementara itu, walaupun Paimon sempat mengagumi bakat Long Hao Chen dan menarik perhatian Feng Xiu mengibarkan bendera perang, namun untuk saat ini dengan adanya kemampuan benang malaikat serta cermin iblis yang dia gunakan, Paimon menegaskan bahwa Hao Chen tidaklah mungkin bisa melepaskan diri. Di tengah-tengah perjalanan melintasi pegunungan Yumo, Penjaga Suci lantas menyampaikan pesan kepada tuanya agar tetap melanjutkan perjalanan. Sedangkan mereka bertiga bertujuan untuk menarik perhatian keempat dewa iblis. Terlebih lagi dengan adanya kemampuan kecepatan ini, mereka salah yakin bisa mengatasi masalah tersebut. Tidak berselang lama, sambil menyaksikan setiap pergerakan di balik layar cermin. Paimon tiba-tiba saja melihat sebuah kejanggalan di wilayah timur, sehingga dia beranggapan apakah orang tersebut adalah Hao Chen. Dan benar saja, kembaran Mimin ternyata bergerak ke arah tersebut untuk menghindari kejaran keempat iblis, serta mencoba untuk mencari lokasi gerbang teleportasi. Tapi, eh tapi... <Susur> Meskipun Komandan Serigala mengakui kehebatan Hao Chen, serta berhasil menipu keempat dewa iblis. Namun, untuk saat ini, komandan serigala iblis tidaklah akan pernah melepaskannya begitu saja. Dengan alasan kalau tim pengintai yang dikerahkan Paimon telah dia bunuh, sehingga komandan serigala iblis memiliki kesempatan untuk duel baku hantam melawan Long Hao Chen. Merasa cukup setelah mengutarakan semua niatnya, si komandan tanpa banyak cengcong langsung menggunakan aura iblis kematian untuk memulai serangan. Tapi untungnya saja, ketika serangan tersebut berada tepat di hadapannya, Long Hao Chen dengan cepat mengaktifkan teknik naga bear brand mengakhiri pertarungan tersebut. Demi menghindari hal yang tidak diinginkan, Hao Chen bergegas meninggalkan lokasi ini memasuki sebuah goa. Namun baru saja menginjakan kaki di area ini, jagoan kalian langsung dibuat terkejut-kejut bukan main. Pasalnya gerbang teleportasi benar-benar telah dihancurkan oleh pasukan Serigala Iblis. Belum sempat berpikir jauh, Hao Chen lagi-lagi mendapatkan masalah yang cukup serius. Ketiga penjaga suci justru kembali dengan keadaan sekaratul maut. Sehingga mengharuskan Hao Chen untuk memikirkan rencana selanjutnya. Di sisi lain, melihat pergerakan Florence menuju wilayah timur, Paimon lantas mengatakan, menurut informasi yang dia dapatkan, Selain Ho Chen berada tidak jauh dari lokasinya, tim pengintai yang dia kerahkan telah meninggoy di area tersebut, sehingga menandakan ada sebuah pertarungan sebelumnya. Oleh sebab itu, Paimon menyarankan Florence selalu waspada. Sambil mendengarkan saran ini, Florence akhirnya tiba di lokasi kejadian, bahkan langsung dibuat kesal setelah mengetahui tim pengintai tewas di tangan pasukan Serigala Iblis. Beberapa saat kemudian, berkat arahan rekan-rekannya dan juga Maido, Hao Chen pada akhirnya berhasil menemukan salah satu kapal terbengkalai di lokasi tersebut dan langsung mengaktifkan rantai penghubung untuk memanggil rekan-rekannya. Walaupun penemuan ini menjadi kabar bahagia untuk kelompoknya, serta mereka bisa secepat mungkin meninggalkan pegunungan Yumo, namun hal mengejutkan terjadi. Florence terlihat bergerak ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Dan menegaskan bahwa kelompok Houchen tidaklah mungkin bisa pergi begitu saja. Tapi eh tapi... Sementara itu, baik Ying er pesulap hijau, dan Wang Yuan Yuan... Ternyata mendapatkan tugas untuk memperbaiki kapal. Meski pesulap hijau alias Lin Xin terus mendesak Ying'er agar secepat mungkin memperbaiki sistem kapal. Tapi dikarenakan Ying'er nggak bisa terlalu buru-buru... Ia pun meminta Lin Sin untuk sabar menunggu. Kembali lagi ke tempat Hao Merasa kesal dipermainkan oleh kelompok bocil, Florence secara brutal langsung mengerahkan kemampuannya memulai baku hantam. Walaupun botak Saitama, Seng Sai bersama Han Yu mencoba untuk menghentikan pergerakan si Dewa Iblis, sayangnya hal tersebut percuma saja, bahkan membuat mereka mendapatkan serangan balik. Di sisi lain, meski dalam percobaan pertama, Lin Xin dan Ying harus er sempat mengalami kegagalan, tapi Ying harus er segera menyarankan pesulap Ijo agar menggunakan kristal api miliknya. Di waktu yang sama, melihat botak Saitama di ambang kematian, Seng Sai Er secara paksa mengaktifkan teknik berkat Dewa Kematian untuk mengekang Florence. Kemudian, dilanjutkan Hao Chen yang melepaskan kombinasi teknik pedang cahaya dan kemampuan Dewa Cahaya. Pasca menerima serangan barusan, Florence lantas berambisi untuk mengakhiri pertarungan, bahkan tanpa basa-basi, langsung melepaskan keterampilan yang disebut tengkorak api jatuh. Namun, untungnya saja, Lum sempat mengenai Hojen. Jagoan kalian segera mengaktifkan perisai matahari dan bulan, memblokir serangan tersebut. Meskipun kejadian ini sempat mengejutkan Florence, serta tidaklah pernah menyangka jika Lord kita memiliki pusaka dewa, Hao Chen ternyata diam-diam mengaktifkan teknik pedang Ashura dan tiba-tiba... Tidak berselang lama, di saat Florence memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi bisa menangkap Hao Chen, Ying Er bersama kedua rekannya datang di waktu yang tepat membawa sang kapten meninggalkan area ini. Walaupun si Dewa Iblis masihlah bersikeras melakukan pengejaran, serta nyaris saja menangkap kapal terbang, Lord kita dengan cepat menggunakan sedikit kemampuan agar menambah kecepatan kapal. Setelah berhasil melarikan diri, Lin Xin lantas bertanya kemampuan apa yang dilepaskan Hao Chen sampai-sampai bikin itu kapal lari cepat banget. Sang Kapten menjelaskan, berkat pedang cahaya Draknek serta wilayah pegunungan Yumo mengandung unsur waktu, dirinya memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan kecepatan laju kapal terbang 10 kali lipat, sehingga Florensi tidak bisa melakukan aksi pengejaran. Singkatnya, ketika Hao Chen bersama kelompoknya dalam situasi gembira sebentar lagi akan kembali ke markas tim pemburu iblis, Paimon yang dari tadi sudah memantaunya tanpa banyak cengcong langsung menghancurkan kapal mereka. <silence> nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke okay lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. creation They say the devil made her for his entertainment But even he couldn't learn how to contain it Her high heels make a damn good statement There is no replacement, a body by Satan she got to little waist And we tearing down this place Off the liquor that we chase, got some egos to the face Baby, I don't need no space, coming closer for a taste And I'll show you how I make everything just fade away Cause she's like sex, drugs, cocaine, vice she whizz up on a tight frame, all game, no shame Baby came here a play I feel like an addict cause she sex, drugs, cocaine